Selamat berjumpa kembali dengan Auto Trading Pro. Oke, rekan-rekan, mudah-mudahan rekan-rekan diberi kesehatan, panjang umur, dan selalu diberi kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada season saat ini kita akan melanjutkan yang season kemarin, yaitu yang kemarin season materi grid sell, sekarang kita masuk ke materi grid buy. Oke, nggak usah berlama-lama rekan-rekan ya. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar Anda mendapatkan notifikasi dari video-video baru yang kami upload. Kalau perlu di subscribe, share, like, atau tekan tombol lonceng ya, agar Anda mendapatkan notifikasi upload-uploadan video dari saya yang terbaru. Oke rekan-rekan, mari kita lanjutkan pada materi kita saat ini, yaitu grid buy. Untuk pemicunya kita pakai RSI ya, sebenarnya pakai apa saja bisa, pakai indikator apa saja bisa, atau pakai teknik Anda untuk eksekutornya bisa, cuman saat ini saya ngasih contoh pakai RSI ya. Jadi pemicunya untuk open posisi pakai RSI, silahkan pakai apa saja sesuai yang Anda kembangkan ya. Pertama kita langsung masuk ke materi, kita tambahin dulu di statiknya. Baik, oke, kita langsung copy aja ini ya, lihat, atau copy semuanya aja, nanti tinggal kita rubah aja ya. Oke, naik, buy price, buy price. Rekan-rekan, ini kali agak cepat ya, kita tinggal copy-copy aja mengikuti yang grid sell kemarin ya. Buy price yang penting Anda memahami rekan-rekan ya, ini bidnya diganti as. Di atas naik buy price ya. Oke, apabila sinyal adalah buy, sinyal adalah buy, bagi rekan-rekan yang baru masuk silahkan ikuti video-video sebelumnya dulu ya, biar Anda paham, karena kalau langsung masuk ke materi yang seperti ini akan bingung ya. Ini langsung kita ganti as ya. As berarti kalau stop loss berarti as min ya. Min point trade buy. Trade buy. Bidnya diganti as. Stop loss. Oke, ini naik buy price juga sama. Bid as plus. Coba kita kembali, ada yang salah.
Oke, sudah. Coba kita coba kita sekarang kita coba lockdown. Untuk yang Presto Plus kita itu ya, kita apa namanya? Itu apa sih apa ini belum kita pakai. Load size 0,01, stop lossnya 200 poin. Oke, coba kita coba lagi. Oke, nggak ada error ya. Error masih ada strategi testernya. Masukkan ya, untuk gridnya sudah nambah ya, gridnya sudah nambah. Jadi ketika RSI di bawah 30 dia akan buy ya. Ketika ini naik 100 dia akan buy lagi, naik 100 poin dia akan buy lagi, seperti itu rekan-rekan ya. Tapi ketika ada sinyal ya, ketika sinyalnya masih berjalan ya, ketika sinyalnya baik dia akan nambah posisi seperti ini. Coba kita selnya kita hapus sekarang. Untuk menonaktifkan seperti ini kan ya, menonaktifkan kita tutup pakai bintang, terus pagar strip, terus pagar bintang. Oke, ini langsung nonaktif ya. Kalau kita pakai strip itu kebanyakan ya, kalau gini langsung keblok dia. Coba kita coba lagi, nanti kita tambahin. Sudah berjalan ya, kan ya, sudah berjalan. Kita coba tutup pakai ini ya, coba kita modif dikit pakai close buy ya, close buy. Kita tutup dulu, kita buat logic dulu. If kurung buka kurung tutup, langsung gini aja coba, kita gini aja signal sama dengan sell. Maka kurung buka kurung tutup
Oke, coba kita tempel ya. Jaraknya kita buat jalan 100, kita buat 50 aja. Biar agak rapet. Rapet ya, jarak 50 itu rapet ya. Oke, close all ya. Pelan-pelan coba seperti apa. Dia menyentuh sinyal 70, dia baru kelas ya. Lihat, oke, dia menyentuh 70 baru kelas ya. Oke, rekan-rekan, saya rasa kalau yang ini cukup simpel, cukup singkat, karena saya tinggal mencontek yang kemarin ya, untuk selnya sel grid. Sekarang ke back grid, sudah kita jalankan. Saya harap rekan-rekan paham dengan apa yang saya sampaikan. Bagi rekan-rekan yang baru mengikuti, silahkan masuk ke part-part yang awal rekan-rekan ya. Kalau memang belum punya ilmu pengetahuan tentang coding, silahkan masuk ke yang session awal ya, part pertama, part kedua ya. Di situ ada kami jelaskan secara detail tentang mulai dari basic ya, dari nol. Bagi rekan-rekan yang sudah memahami, bisa masuk ke part-part yang lebih jauh ya rekan-rekan ya. Oke rekan-rekan, saya akhiri dulu untuk video kali ini, tutorial kali ini. Saya akan lanjutkan pada part-part selanjutnya. Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.